Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sahabat-sahabat di mana saja Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berjumpa lagi dengan saya di channel Al-Madani Official. Nah, di hari ini saya kebagian tugas ya, ini untuk mau ngebetulin jam dinding guys. Ini sampai jam dinding sekarang dibetulin ya. Ya, setahu saya jam dinding ini yang mungkin gak begitu mahal ya, daripada ngebetulin ya kan. Tapi entah kenapa ini sekarang-sekarang ini apa-apa yang rusak dibetulin guys. Apakah karena masih apa ya, dampak virus corona atau bagaimana ya? Ya kita tidak tahu masalah itu ya. Oke, yang baru menemukan channel saya, jangan lupa ya guys, simak videonya, like, subscribe-nya, jangan lupa ya guys, dan komen. Dan share juga ke media sosial yang lainnya. Jangan lupa tekan ikon loncengnya supaya ada notifikasi bila saya mengupload video terbaru. Oke, simak terus ya guys videonya sampai selesai. Nah guys ya, ini ada dua jam dinding. Menurut saya kalau jam dinding itu yang bagus itu kan Seiko 5 ya. Nah, ini mungkin bagus ya. Ini masih wajar, ini habis baterai katanya. Jadi saya mau ganti baterai, lihat-lihat ini nggak tahu juga baterainya di mana gitu kan. Jadi seperti ini belakangnya. Nah, daripada pusing-pusing jadi saya bawa lagi nih. Disuruh nih satu. Ini tanpa merek nih. Cuma mereknya batu aja gitu kan. Pakai baterai aja. Tak apa mereknya. Nih. Ini sampai dibetulin gini. Nah, kalau saya cuma bekerja ya kan. Ya, saya bawa aja, nggak masalah. Ya. Nah. Ini satu lagi. Kita langsung ya guys. Ay. Ini lokasi di Masjid Bilal ya guys. Ini pasar tradisional atau pasar apalah. Bukan tradisional pokoknya Pak. Ini Masjid Bilal ya guys. Ya, dari Masjid Nabawi itu nggak jauh ya guys, cuma 300 meteran lah jauhnya, paling 500 ya, 500 meter. Ini saya akan melihat ke sini. Nah, burung merpati juga ada, juga burung merpati ini. Nah, di sana parkiran tuh guys ya, parkiran. Ini jamaah yang datang dari kota tetangga atau kota tetangga, negara tetangga ini. Oke, saya tutup dulu karena mau harus buka tawakalna ya guys. Kita simak ke dalam ya. Nah, ini
saya mau betulin jamnya di sini. Ah, ini harus tertutup dulu. Pakai tawakal nak, guys. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Bahan mahal. Mia. Ada di kota kami ada shop mia deh. Ah. Mai kuju ada kuju. Ada walad hina. Ada. Hina walad. Hina walad. Walad oh. Saudi. Mita ada yang shop tu? Ah. Eh, ada hina shop hina. Asan kapal? Minggu lada. Lah asan loha mewujud hina. Badan ni salipen ada mahal wagul hina. Dahan hasil, masya Allah. Mabruk, mahal jadi. Nah, mau jadi ada gadi yang balat di sini. Ah, yang ini entah hina hina walat. Masya Allah. Dahan pen walat. Dahan pen walat. Untuk walat hina. Eh, apa yang dahan? Bet. Hmm. Dan apa ni sahaja. Yang ini wah, itu napa hina wahid dahan. Eh, dahan itu. Ada mahal sih bu. Lala harga ada. Lah hinak mahal halas wala. Lala mahal halas harga dekor jadi. Sawi dekor. Isana. Ada. Wah, ada wagul bataria halas. Bas ada madris muskila ana ma'rif. San ma pikala. Kep halat taib. Ada madris saah sini wala kuri wala. Ini cepat-cepat ya. Assalamualaikum. Ini main lagi, Guri. Kami juga ada asal. Pada lady. Pada sensor. Ini lady juga. Ini kompani ke sana kami. Rado. Apa ni Rado? Ini nama aku Rado. Rado be, kami dah ada pak bola ke Rado Guri. Cakal nih, deh. Rado beri ke jingle itu tu re, re haram juga kan, haram sahaja macam tu. Nah sini mahal ini ya, oh, emas. Kalau yang beli emas di sini nih. Ini pasar Masjid Bilal. Untuk para jamaah-jamaah umroh ya, yang ingin membeli nih di sini nih, dari Masjid Nabawi sekitar 300 meter atau 500 meter ya, masuk aja ke pasar Masjid Bila. Di sini semuanya toko emas ya, perhiasan juga ada. Masuk lagi ke sini guys. Kebetulan ini toko jauh apa toko tuh masih pada tutup tapi ya. Tutup. Nah, toko emas semuanya. Assalamualaikum.
وين محلات تمور؟ Oke guys ya, tugas hari ini sudah selesai, tapi tidak hasil ya. Suruh nunggu 2 hari karena baterainya tidak ada nih, jam nih. Diterima 1. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Dan yang baru menemukan channel saya, jangan lupa seperti biasa like, simak dulu videonya ya, baru like, subscribe, komen, dan apa lagi, share ya. Dan yang sudah subscribe di channel saya atau mendukung channel saya, terima kasih. Dan saya doakan supaya teman-teman semuanya bisa menunaikan ibadah haji dan umroh dari Al-Madani Official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ngos-ngosan guys, jalan nih.